membeli kayu? Cakep! Hey Amanda, I need you. Jalan-jalan ke tengah sawah. Cakep! Eh, gue kirain boneka arwah. Beli kerudung sama sahabat Karib. Cakep! Mukanya mendung kayak awan maghrib. Ke Cikarang beli kompos. Cakep! Ada orang giginya ngempos. Aku ada pernyataan untuk kamu dan aku udah membuka sesuatu hal untuk kamu dan kamu pantas untuk menerima ini. Tidak usah banyak omong, tapi karena aku sayang sama kamu, aku ingin mengasihkan sesuatu untuk kamu. Oh. Gak, masalahnya kamu ngasihnya kayak ini. Gak pasti balik kali. Saya mau ngasihkan ini. Kamu gak usah. Ini pak, ngasih kembang duit pak, yang ngasih kayak kembang tahu. Saya nggak berani melawan kalau ulat sagu udah ngomong. Ulat sagu. Itu kamu ada yang ngasih tuh. Jadi ini beneran? Yes. Oh my god, so sweet. Coba telepon itu yang belum datang siapa itu? Gimana sih? Thank you ya. Oh. Pak Diki. Ah, Pak Diki, teman-teman kita mau segera rapat ini, rapat redaksi. Saya telepon ya. Ya. Pak Diki. Can help you? Can help you? Belum diangkat. Oh, belum diangkat. Belum diangkat. Kok kayak HP mainan suaranya ya? Dipencet teman lima. Ay ay ay. Mana mana. Apa ini sih? Iya, cepetan telepon. Halo Pak Diki. Belum. Belum. Halo? Halo. Oh, Pak Diki. Ah, bukan, tong setan. Ya. Lah, ngomongnya bener, tapi kok jadi tukang kemidi ya? Tong setan. Coba telepon lagi. Aduh. Kemidi. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam, sedot WC. Wah, sedot WC. Mendingan lu sedot air liur gua dah nih. Dari tadi gua nyeces mulu ngomong. Sedot WC? Aduh. WC? Suruh ke rumah lu sedotin keluarga lu semua. Jangan dong pantar saya jadi ini, Pak. Serem banget, Pak. Ada apa, Pak Diki? Serem, saya gak kuat ngelihatnya itu. Di pinggiran jalan, digebukin sama ibu-ibu. Bu. Siapa? Saya kan gak tega ya, saya pisahin, Pak. Udah, Bu. Udah. Biar diam, Mas. Jangan pisahin. Digebukin lagi. Ternyata bukan orang. Kasur. Ya! Kasur kapung. Kasur. Saya kirain orang. Kasur-kasur dia saya gebukin. Saya panik loh tadi, Pak. Bagus itu. Iya, bagus kan. Tunggu sahab. Yang penting ada. Eh, batuk lagi gua tombak lo ya. Tadi kan udah ketutupan sama suara berisik. Iya, Bapak. Saya tuh kan ketutupan jalo. Tapi baunya. Duduk. Iya. Oke, Diki, duduk. Amanda, semuanya kita akan segera mulai rapat redaksi sekarang. Pasti ada ide. Iya. Gimana kalau kita angkat tema pinjol? Pinjol. Oke, nah pinjol bagus juga tuh. Karena boneka arwah juga boleh tuh, Pak. Apa? Boneka arwah. Spirit doll. Ibaratnya, Pak, ya kalau Amanda ini spirit doll, itu yang disiaji tuh minumannya jus. Hah? Kalau dia yang jadi spirit doll. Minumannya yang pas apa? Oli mesin diminum, Pak. Radang kering. Oke, nah kamu ada yang mau disampaikan ya tentang tema ini? Apa? Kalau saya sih, pendapat saya untuk menertibkan pinjol-pinjol yang sedang mewabah di jalan itu gimana caranya, Pak ya? Menertibkan? Menertibkan. Tugas kita memberitakan, kita bukan berantas. Ya. Tugas kita memberitakan agar di masyarakat semua sadar pihak terkait akhirnya membereskan itu. Pak, ingat, kita kan bekerja sama dengan ormas-ormas setempat. Jadi kita bisa menertibkan pada saat di luaran. Kita media, Justin. Kita media. Saya di mana sih ini, Pak? Oh. Kamu ingat gak kamu siapa? Aduh, aku ingatnya cuma kamu. Untuk menstandarisasi antara pinjol ilegal dan ilegal,
Nah, nanti saya akan deskripsikan melalui gambar. Oke. Iya, iya, iya. Berat banget ya. Kalau dulu tuh ada lintah darat, sekarang ada pinjol. Berarti kan pinjol itu adalah lintah darat dalam bentuk digital. Oh iya. Oh iya, betul. Ojol soalnya ya. Warna hijau. Ojol beda, ojol. Pinjol. Oh, kira pinjol pinjaman ojol. Saya baru enggak. Pinjol itu pinjaman online. Pinjaman ojol. Oke. Masa di dalam singkatan ada singkatan. Tidak mungkin ya. Itu rumit banget ya. Oke. Nah, ini. Sudah tertebak? Sudah. Stick PlayStation. Stick game, stick lagi. Awas lah ini udah. Aman. Belum ya? Lanjut. Ayo. Lanjut. Stick, aduh, apa tuh? Remote? Gitar! Gitar, ntar dulu. Gitar! Ini apaan nih? Ya. Gitar. Tapi. Snare. Oh. Gitar. Gagang gitar. Senar gitar. Gitar. Gurita. Gitar hero. Game ada gitar. Nah. Shower. Game. Padi. Padi, kapas. Ya, apa nih jadinya? Pas angin, baling-baling. Nah. Pita. Ini berhubungan dengan pinjol. Pinjol apa sih? Dan sifatnya itu apa? Beban. Pinjol, berhubungan dengan pinjol, terus menjadi beban, terus kewalahan, dan akhirnya menumpuk. Dasin, mendingan lu tidur deh. Ya, sebentar, dia mau kita jawab apa kita pecat nih? Jawab apa deh nih? Nyerah. Jawabannya apa? Sangat mudah sekali kalau tahu jawabannya. Iya. Piutang. Piutang dari mana? Apa hubungannya piutang? Apa hubungannya sama semua gambar itu? Games adalah bahasa Indonesia. Pemainan. Pemain. Gitar, padi, siapa? Pemain. Piu. Pemain gitar, piu. Padi, piu. Pemain gitar, padi. Tang. Ya. bisa. Ya. Ini tuh harusnya, ini kenapa tiga ini jadi satu kata ini? Ini harusnya satu kata apa, game apa, ini apa, ini gitar, ya. Game, gitar, main gitar, pemain gitar, padi, piu.